satu bulan satu iklan satu dia dapat tahu dia apa dia sakit lagi tu saya tak ini ujian Allah ni Nur. Aku cuma doakan kau semoga Allah sembuhkan. Amin. Mudahkan selalu usaha dunia akhirat kau. Kau sembuh, kau nak dia sembuh lah kau. Kalau dia nak kau pergi, kau pergi lah dengan cara yang baik. Ya, Luqman. Dia jadi pandai yang lain. Di sini banyak sahabat saya itu susah senang kami sama. Waduh, ini ya, sepokak itu ya. Ini orang sepokak itu ya, di film ini orang. Raya ke tak? Raya lah. Raya tahun lepas lah jumpa Black. Lama busy lah Abang Black. Busy dengan urusan basket sana sini. Semua orang kita Abang Black dah banyak dah. Kita pun dah sepah-sepah dah kita orang eh. Abang Black sekarang basket kat mana? Prima. Prima Pak Sen, Seremban. Abang boleh datang sana tengok Abang Black basket kat Prima Pak Sen, Seremban. Setiap hari ke? Ha? Bila ada event, Abang tak main lah. Oh. Bila ada event kan. Oh, Abang pasti sana siang lah. Kadang Abang datang, dulu aku bercerita sampai 6 jam. Tentulah. Malam tak adalah. Kadang-kadang, tengok lah. Kadang-kadang sampai 8. Tentulah. Binting walk? Binting tak ada. Ha? Tak ada. Malam tak kasi binting walk? Ada. Siapa pasti? Tak tahu lah, diorang tak tahu yang... Orang lain basking? Orang lama dah. Oh lah, Abang Blay dah tak basking kat Benteng Walk dah. Berapa lama dah? Dah 9 bulan dah. Alim? Alim mah, ada lagi? Ada lagi. Dulu Abang Blay basking kat Benteng Walk sejak malam. Yang tu double XL ni mana tu? Ah, double XL. Brother siapa tadi nama? Oh, Yan. Yan daripada Badan apa? Badan Instek. Ini pun misal lama ni supporter daripada zaman apa? Perjalanan Rockers kan. Zaman bila komplek tu. Saya campur dia semua tu kita bajak tu kena-mengena tu saya. Musing-musing bila komplek juga sport legend. Support beli t-shirt ni. T-shirt cantik. Untuk warga-warga yang matured orang kata. Tapi plastiknya lama. Tak apa, pasal kita bawa nah. Iyalah plastiknya tak bagus lah. Ada kecil lah. Itulah dia. Tiga light. Salam akak. Dia buat family banyak. Oh ya. Alamak. Beli ke jumpa Abang Black. Baik. Ha. Oh.
Jadi minta maaf lah, tak ada beg. Eh, kita tinggal kat rumah. Dia pun jumpa Bandit ni. Ai memang selalu hantar kat dia tu. Bandit. Dia kawan Bandit. Bandit. Oh ya. Bandit search. Dia jumpa dekat Kamol. Kamol. Dia main nak jumpa. Dia dengan abang dia kan. Aduh. Aduh. Kau main ngakap pula kan rumah dia. Ni steward dia sendiri dulu ni. Dia semua dia tahu. Kakak ni dia convert pasal Islam. Ya. Ha, tengok ha convert macam ni. Dia dengan Din. Dia dengan Bandit. Oh, kenal dulu dia. Legend ni banyak. Aduh. Saya kenal dia kalau dia mandi dia lah. Eh, lepas ni kita beli yang lama tu sini lah. Ha, kita pergi dekat channel tu. Oh, ya. Ha, jom. Jumpa Dani. Dani kan, owner dia. Ha, jom boleh lah. Basking sikit. Okey, hari ini saya sampai ke rumah Anwar Minang. Kau ingat tak Anwar Minang? Seorang kolektor piring hitam, lagu-lagu lama, rock-rock lama. Ha, kalau kau follow Jejak Rockers, rancang Jejak Rockers, kau akan tahu Anwar Minang. Hari ini saya berada di rumah dia dengan adik dia, Ajib. Adik Abang Noah. Ajib eh? Ya, ada Abang Noah sekarang ni macam mana, Ajib? Keadaan Banuah sekarang ni macam itulah. Ada kesahkan kanser gluteal tumor stage 4. Doktor pun tak ada nak buat apa kat hospital lah. Suruh bawa balik, pantau kat rumah je lah. Dan terbaring baring macam tu je lah. Kan? Yang ni tempat dia kalau kau nak ingat balik ni tempat dia kolektor dia. Ni tempat. Shoot ni dalam. Ni lah. So. Korang tengok ni mesti kau ingat. Siapa yang ikut follow Jejak Rockers, Jejak Rockers, Anwar Minang, kolektor, inilah tempat ni. Dia orang cari radio tu kan, inilah tempat koleksi dia. Ni. Ni saya dah kemah dah bang? Ya. Yeah. Bang-bang dia masih ada, koleksi-koleksi dia ada masih ada. Tengok. Pingitan saya pun masih ada. Tengok, dari Marok, pendirian. Ni khazanah-khazanah berharga ni. Dia ni Ajib ni adik-adik bawah Abang Noah ni. Nak ucapkan terima kasih kepada Abang Ajak daripada Kuala Melisa kerana dia dah dua kali lah dia datang. Satu datang dia buat konten untuk yang kolektor apa yang abang saya miliki dan sekarang dia datang untuk ziarah. Terima kasih kepada channel apa Melisa Ajak, TV. Melisa TV.
saya dapat isteri saya yang dulu kerja kilang. Kerja kilang berapa sen kan? Saya mungkin berapa banyak. Saya dapat dia oleh kerana jaga dia. Saya dapat isteri orang. Macam saya juga bang, dia kesihatan saya. Ya, kaset kau tu, kaset kau tu dia pegang tapi dia tak tengok kau. Dia dengar lagu je. Tiba, abang bawa atas sini. Dapat jumpa orang ni sebenarnya. Nampak gambar muda dia tadi? Ya, dia happy tu. Dia suka. Ya, tapi dia dapat. Dia bawa mana dia minat tu kumpulan ni sana tapi dia tak pernah kenal orang dia macam mana. Tak pernah jumpa kan orang dia. Tengok gambar. Dia memang bawa jumpa. Ingat dia. Satu iklan satu dia dapat tahu dia apa dia sakit dari tu saya tak abang ya abang ini ujian Allah ni mah saya doakan kau semoga Allah sembuhkan. Amin. Bahkan selalu saya punya akhirat kau. Kau sembuh, kau nak dia sembuh lah kau. Kalau dia nak kau pergi, kau pergi lah dengan cara yang baik. Ya, lho, mari. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.